khusus buat acara ulang tahunnya Dias. Teman-teman, sengaja aku buatin special vlog dari makeup artist yang datang buat dandanin kita, aku dan Dias. Jadi muka aku ini yang cantik ini mau dirubah menjadi muka bidadari. Cantik banget. Aku excited. Aku udah kasih tahu kalau aku nggak pernah dandan orangnya, aku ntar pasti kayak gini gitu-gitu. Katanya jangan khawatir Mbak Rida, hasilnya pasti bagus and bla bla. Dan rambutku ini katanya mau diapain gitu, nggak ngerti lah. Pokoknya aku sih nurut aja. Tapi intinya satu, aku nggak mau dandan yang menor, aku nggak mau dandan yang membuat aku kelihatan lebih jelek dan lebih tua. Intinya aku mau kelihatan lebih muda, lebih tuh. Kenalan dulu yuk sama makeup artist kita yuk. Halo. Hai. Hai. Dengan siapa ini? Irfan. Mas Irfan, dengan siapa ini? Tiara. Mbak Tiara. Dengan Mbak Dias. Oh, hai Kendall. Ini yang mau ulang tahun. Dias, excited for your birthday? Parah. Oh, beneran. Umur berapa, Dok? 17. Punya KTP dong. Iya, enggak mau tua. Enggak mau tua. Dias, Dias mau di Dias kayak apa hari ini? Ya, simple tapi tetap elegan. Iya. Lo ngerti gak sih artinya elegan itu apa? Kamu jangan sok tahu Dias kalau ngomong Dias. Dias jadi mau di make up mukanya. Rambutnya mau diapain? Mau dibiasain aja, mau kayak di blow ke dalam ya kak. Mau dibuat kayak kudang mau gak? Enggak mau. Dias selamat dandan ya. Oke okay, guys, sebelum kita didandanin, aku mau ngobrol nih sama make up artis kita. Arsindo. Dandanannya guys bagus-bagus, makeupnya tuh elegan-elegan dan keren-keren. Pengen tahu Instagramnya? Langsung di sini racik ya Instagramnya. Nanti untuk informasi lengkap makeup artis Mbak Tiara dan Mas Irfan bisa langsung lihat di deskripsiku, di komen pertamaku, dan di the end of my vlog. Dan hasilnya bagus atau enggak bisa teman-teman nilai sendiri nanti kalau aku sama dia sudah dandanin. Jadi aku mau diapain? Di make up, rambut-rambutku juga dibentuk-bentuk iya, gitu ya. Ntar kita hairdo. Itu sebelum mau make upin aku tuh sebenarnya sudah tahu nggak sih ini anaknya diapain gitu-gitu ya? Udah tahu. Udah kelihatan. Ya? Oh, udah kelihatan guys. Kalau mau simple berarti nggak suka alis yang kekinian. Nggak mau gue. Kalau dia mau diapain? Sama kayak mama simpel tapi tetap cantik ya. Karena aslinya memang kita memang cantik sih. Siapa sih yang bilang kita jelek? Haters. Yaudah yuk Dias, kita dandan yuk. Soalnya ini udah mau hampir jam 2 dan acaranya jam 4. Jadi kita mau dandan dulu. Spesial buat Dias loh mama ini dandan. Bener. Iya. Katanya mama mau di itu. Apa sih mas? Bulu mata teman-teman. First time in my life aku hari ini pakai bulu mata. Let's see ya. Dias pernah pakai bulu mata gak? Enggak. Belum pernah. Aku takut ini. Enggak. Entar pada kaget. Kupikir aku mau didandanin dulu, tapi beginilah nasib mama itu harus nurut sama anaknya. Ngalah maksudnya tuh. Anaknya dulu liatin, ya Allah gak selesai-selesai. Masang soften 30 menit ya kan? Ya Allah, masang soften aja 30 menit guys. Aku tuh gak tahu masang soften kayak gimana-mana, gak jelas pokoknya Dias ini. Udah? Udah. Selamat berdandan! Dias, lihat dong. Alisku yes. Badai banget. Apa tuh badai, Nduk? Badai ya, keren gitu. Oh, lihat mama, lihat mama. Wow. Biasa, kadang lebih gelap jadinya. Dias. Hai. Kamu kelihatan cantik banget sih, Nak. Ya ampun, liatin anakku cantik banget. Sudah beneran, tapi udah excited banget. Pengen dia segera ulang tahun. Sebenarnya memang kamu cantik banget lah sebenarnya. Oh, iya. Mirip Masa sih? Agak mirip pada enggak. Enggak, beneran. Teman-teman, cantikan siapa? Beneran deh. Ya aku lah. Please, yes. Pak cabut enggak jadi anak. Liatin dulu mukanya, ya Allah. Ini asli cantik tadi apa-apain. Duh, kamu cantik semua. Iya, aku tahu. Udah guys, dia mau dandan lagi. Ntar abis ini aku terus ganti baju dan kita siap-siap mau berangkat ke acara ulang tahunnya dia. Ya ampun, Dok. Kamu cantik banget loh. Bagus ya. Sekarang rambutnya beneran deh. Nggak nyangka loh kok aku punya anak secantik ini. Siapa dulu yang makeupin ya, Kak? Keren loh. Senang ya, Dias? Dan guys, ini udah mau jam 4. Kenapa? Kayaknya no time for mamanya, jadi mamanya harus ngalah. Gak apa lah, yang penting aku dikasih itu loh. Karena mama pingin dikasih alis, soalnya tuh alisnya dia bagus banget cetar. Dan bulu mata cetar. Emang sehari ini cetar. Ini bukan cetar lagi kalau mama halilintar. Iya.
kayaknya aku ngalah deh hari ini. Ya biasanya nasibku kan selalu ngalah orangnya, jadi aku nggak pakai make up kayaknya. Bagus banget. Asik banget. Aku maksudnya. Iya, sudah mau jam 4 kan, sudah itu nggak nutut, nggak itu waktunya. Ini rambutnya dia bagus banget loh, nggak tahu dia apa ini tuh. Ntar begitu selesai aku tunjukin lagi ya teman-teman, sama apa lagi mau ngomong apa lagi. Ya intinya aku hari ini today is for Dias, nggak apa-apa lah aku nggak didandanin. Nanti kalau aku ulang tahun bulan September ya teman-teman. Pastinya September ya. Guys, ada waktu 15-20 menit sekarang aku didandanin. Kita bisa bikin alis nggak tiap harinya? Aku nggak bisa, nggak gitu-gitu aku orangnya. Nggak bisa foto gitu-gitu. You take video ya, Mikey? Are you taking video? Nah, I'm taking a picture. Jangan lama-lama, baby. Udah, thank you, Mike. That's it. Aku mau ngomong dong, baby. Kamu kesini, please. Ini tipis banget bulu matanya. Maaf ya mbak, aku pegang kepalanya buat fiksasi. Nggak apa-apa. Asal aku jangan di golok aja mas. Merem dulu ya? Iya, ini aku merem. Tapi nggak merem selamanya ya. Aduh. Buka yuk. Pasti? Udah buka ya? Buka. Wow. Tunggu dulu, belum rapi. Oh my god. Oh. Novi, you tell me, it's good or not? Very nice. Apalagi ntar kalau di take a picture tuh very nice. Tapi aku nggak pede, Nov. Tinggal copot kok kalau misalnya lu nggak pede, nantinya lu tinggal crack gitu doang. Iya. Jadiin dulu aja semuanya. Ntar kalau misalnya ada yang lu nggak suka atau apa-apa. Lu tinggal copot kalau misalnya. Aduh, paling gini. Masnya ini sudah, aduh, ini orangnya udah jelek, rewet. Gini, gitu. Gue lu pengen semuanya dulu, foto dulu ya, semuanya, okay. Baru abis itu kalau misalnya lu nggak suka, nggak kampi, karena emang kalau bulu mata kan kadang-kadang berat. Kadang ada orang nggak biasa itu. Oke, mas, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim, satu lagi. Mas, ini namanya pakai apa sekarang? Oke, foundation. Aku pakai foundation. Yang tipis banget. Yang tipis banget. Aku sudah wanti-wanti lebih dari 100 kali, jangan tebal-tebal. Kenapa diketawain? Aduh. Kalau diketawain aku merasa kayak aku enggak itu loh, Nov. No, I'm laughing at you. Oh, oke. Okay. Thank you so much. Enggak apa-apa bibirnya. Biar, oh iya. Yeah. Oh gitu. Biar di lipstiknya bagus. Oh. Guys, aku suka sama Mas Irfan ini, sabar banget. Lahirnya hari apa sih kok sabar banget? Senin, hari pengaruh mbak? Senin Kliwon ya? Pengaruh banget. Aku Jumat. Jumat Wage? Nggak tahu Jumat apa. Jumat Pahing. Kalau orang Jawa kan gitu-gitu. Lahirnya hari apa-apa gitu-gitu. Aduh mas, aku ngerasa ini tebel banget. Beneran, aku ngerasa ini tebel banget. Coba dulu lihat. Aduh. After the party or the blow, candle blow gitu, baru lu cuci aja, Rida. Iya, yang penting ini buat ini dulu ya. Iya. Kalau tak cuci bukan berarti makeupnya menjelek. Emang aku nggak bisa pakai makeup ini, sumpah. Biasa ya, temanku juga ada. Iya kan, emang nggak bisa. Dia apa-apain nggak bisa. Di atas. Oke. Novi, dan kan harusnya lebih tebel. 3 kali tuh foundation. What? Tanya sama masnya. Masa? Ada 5 kali. Really? Mata biasanya 3 lapis. Ember, terus. Mau kawin gak ya? Enggak, masalahnya aku percaya diri kalau aku tuh cantik loh, Nov, gak perlu make up. Ya oke. Okay. Berkali-kali gue bilang kayak gitu. Biasa, itu kok mau dibikin lebih cantik sebenarnya. Oh gitu. Aduh, leher-leher gue dibedakin, guys. Lehernya udah putih. Oh, lehernya udah putih, udah cantik kan? Aduh, kayaknya mataku ini itu banget, berat banget, teman-teman. Satu kilo. Tebal nih. Enggak ya?
Oke, enggak. Ini tipis banget, Mbak. Oh iya ya. Ini tipis katanya, guys. Tipis sekali. Mau diapain gue ini? Bedaknya enggak pakai bedak padat. Oh, gitu. Enggak pakai bedak padat, enggak pakai bedak tabur. Kalau tabur kenapa, Mas? Lebih tebal lagi, ntar dua lapis tambah bedak. Oh, kalau bedak tabur tuh bisa bikin lebih tebal lagi ya? Kan kita pakai bedak tabur dulu, warna terang. Bedak padat itu buat ngatur tone warna. Oh, oke. Makanya kontur itu di semuanya di compact ya, lebih ke arahnya ya. Mm-hmm. Oke. Teman-teman, ini karena acara ulang tahunnya Dias aja gue dandan. Kalau bukan karena Dias, aku gak mau dandan kayak gini-gini, guys. Tapi cantik, Kak. Ntar kalau misalnya pada komennya abis kita dibilang cantik, langsung ring. Dandan melulu, guys, tiap hari. Langsung manggil terus, Mas. Jangan salah, Mas. Karena jadi macam-macam begitu. Novi, lihat di foto. Ini online. Novi, ini online. Kamu mau di... Itu ada Novi, teman-teman yang di Samyang. Tuh, itu. Ingat nggak yang disamain yang dibully itu? Iya, iya. Dan sekarang saya membully Rida. Tapi kayaknya saya bisa dibully lagi karena ngomong gitu aja. Fansku fanatik-fanatik semua, jangan salah loh. Aduh, guys, aku didandanin dan ini berat banget menurut gue. Ini dia akhirnya aku confidence banget dengan hasilnya. Suka ini berat-berat tapi kan hasilnya bagus gini jadi aku suka. Tadi aku maaf ya Mas, aku cerewet banget. Enggak, enggak apa-apa. Aku tadi ya, cerewet banget gini, aku takut. Make up emang harus ngomong dari awal. Oh iya iya. Terus maunya gimana? Oh, jadi gitu. Ya daripada udah jadi ntar bilang enggak, oh ini enggak, itu lebih susah. Oh, menurut Mas Irfan ini make up apa, gaya apa? Aku ini very very simple. Ini benar-benar foundationnya tipis, blush on-nya pink. Sorry, aku ngeliatnya ke situ, nggak tahu. Banyak simpel banget ya? Alisnya benar-benar simpel, ini benar-benar simpel. Oh gitu, tapi menurut aku ini bukan simpel, guys. Menurut aku ini super-super-super. Pokoknya intinya, Mas Irfan, terima kasih banyak sudah merias aku sama Dias. Teman-teman, mau tahu datanya Mas Irfan? Mau, aku nggak mau ngasih. Nggak, aku kasih, guys, seperti yang aku bilang tadi ya. By the way, sukses buat bisnis Mika artisnya. Amin. Semoga banyak pelanggan dan amin. Bisa merias banyak. Kalau bisa, Mas, meriasnya apa harus acara gini aja atau acara banyak? Biasanya banyak wisuda. Oh gitu. Wisuda. Saya pernah wisuda, pengantin, nikah, lamaran, ya semuanya. Segala macam lah. Ya, semuanya prewet. Teman-teman, prewet juga. Yes, we also have to get on stage. Okay, we have to. Teman-teman, kata Mike cantik ya. Kalau cantik katanya Maki. Udah kita mau turun ke bawah, mau ke acara ulang tahunnya dia.